Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, Ramadan yang sedang kita jalani adalah satu momentum yang berharga yang Allah berikan kepada kita. Dan di Ramadan ini salah satu amal terbaik selain puasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa di luar bulan Ramadan, membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang besar. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat kebaikannya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi, tapi alifun harf, alif satu huruf, wa lamun harf, lam satu huruf, wa mimun harf, dan mim satu huruf. Nah, itu keutamaan membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, ya. Ketika masuk bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan lebih banyak lagi pahala orang yang membaca Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Allah menyampaikan bahwa Ramadan dengan Al-Quran itu sangat terkait, sangat terikat, ya. Ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah di ayat ini, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Jadi ternyata Allah mengaitkan bulan Ramadan yang pertama kali justru dengan Al-Quran. Bahkan di ayat lain, di surah lain, Allah sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam lailatul qadar. Dan malam lailatul qadar itu terjadi kapan? Terjadi pada bulan Ramadan. Nah, maka semangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini harus ditingkatkan dibanding bulan selain bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini, kalau kita melihat bagaimana para ulama dulu berinteraksi di bulan Ramadan dengan Al-Quran, ya, kita mendengar riwayat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal 60 kali khatam. Imam Hasan Al-Basri bisa sampai 30 kali khatam, ya. Ulama-ulama yang lain, Imam Malik bin Anas, beliau biasanya liburkan kajian hadis atau kajian fikih ketika di bulan Ramadan dan sibuk membaca mengkhatamkan Al-Quran. Dan ini yang harus kita kerjakan, ya, di bulan Ramadan sebagai salah satu amalan prioritas yang hendaknya kita laksanakan di bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu penting? Karena Quran akan menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat yaumal qiyamah, di hari kiamat, li ashabihi, buat para sahabat-sahabatnya. Nah, ketika bulan Ramadan, ini satu momentum yang luar biasa. Ya, karena dicontohkan oleh generasi terdahulu, oleh Nabi, para sahabat, ya, kemudian ulama-ulama setelahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW kalau membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pernah satu rokaat dalam sholat beliau membaca 3 surat, membaca surat Al-Baqarah, ya, membaca surat Ali Imran, kemudian dilanjutkan dengan surah An-Nisa. Begitu luar biasanya perhatian Nabi, para sahabat, ketika datang ya bulan Ramadan, menyibukkan diri salah satunya dengan aktivitas membaca Al-Quran. Dan Nabi senantiasa melakukan talaki. Beliau talaki itu belajar
Al-Quran, ya, membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihi salam ketika datangnya bulan Ramadan. Maka jangan lewatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mengulang hafalannya, juga memperbanyak mempelajari isi kandungan daripada Al-Quran itu di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.